Nafas ini bukan sahaja penting untuk kesihatan, bukan sahaja untuk sukan, tetapi juga untuk baca Al-Quran. So kita bila baca Al-Quran, perlu juga untuk kita panjangkan nafas. Bila kita baca Al-Quran, ada tempat yang perlu kita baca dengan panjang. Dan ada juga bila kita nak dapatkan waqaf yang baik, kita perlu baca dengan panjang dan perlukan nafas yang kuat dan panjang. Contoh macam pada ayat surah Al-Fatihah ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ketujuh ini lebih baik kalau kita baca dari siratal sampai waladdallin, itu adalah waqaf yang lebih baik. Dan ini memerlukan nafas yang panjang. Tetapi bagaimana cara latihan untuk kita panjangkan nafas kita? Saya namakan teknik ini adalah 2T, tarik dan tahan. Permulaan, firstnya kita tarik nafas, kemudiannya kita tahan selama mana yang kita boleh. Kalau kali pertama kita dapat tarik dan tahan 1 minit, kali kedua cuba kita tarik tahan 1 minit 15 saat, dan kali ketiga tingkatkan lagi, tingkatkan lagi sampai kita dapat tahan 2 minit. InsyaAllah bila kita buat latihan ini berterusan, nafas kita akan jadi kuat, nafas kita akan jadi panjang. Di madrasah saya, saya juga buat latihan panjangkan nafas, tapi cara saya sedikit berlainan. Ketika saya mandi, saya ambil gayung, kemudiannya saya simbah badan saya sambil tutup mulut dan hidung. So bila saya simbah, kali pertama saya dapat 17, kali kedua saya tingkatkan lagi sampailah saya dapat 30. Ini adalah cara latihan yang seronok untuk kita buat untuk kita panjangkan nafas kita. Ada tak cara latihan yang lain? Saya juga buat latihan membaca surah Al-Fatihah satu nafas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau boleh baca lagi perlahan lagi baguslah, tapi saya just nak buat review, bukanlah nak tunjuk betul-betul. Tapi ini adalah contoh-contoh latihan yang boleh anda lakukan untuk panjangkan nafas anda ketika kita membaca Al-Quran. So mungkin yang sedang menonton ini ada juga latihan-latihan yang boleh disarankan, boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah yang lain juga akan dapat manfaatnya. Sekadar itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.